Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini anak-anak? Semoga kita dalam kondisi yang lebih sehat, diberi ketetapan iman dan Islam. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini bertemu kembali dengan Bu Is dalam pembelajaran tematik kelas 2 subtema 4. Nah, anak-anakku yang berbahagia, seperti biasanya sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa agar diberi kelancaran ilmu dan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Dan sebelum berdoa, marilah kita bersama-sama tawasul terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamah. Anak-anakku yang di rumah, marilah kita bersama-sama mengikuti, kalian ikuti juga apa yang Bu Guru sampaikan ya. Kita tawasul bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila hadratin Syekh Hasyim Asy'ari, ila muassasati ta'limiyati Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan selanjutnya anakku, marilah kita membacakan sholawat nariyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadan alladhi tanhallu bihil umqat wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunaru bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pembacaan sholawat nariyah memudahkan kita untuk belajar, memahami ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anakku, dalam pembelajaran tematik kelas 2, tema 3, subtema 4, kita akan belajar yaitu tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran PPKN ya nak ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Salah satu kegiatan bersama masyarakat yang dilakukan bersama-sama adalah kerja bakti dan gotong royong. Penerapan hidup di masyarakat sesuai dengan sila yang ketiga. Bunyinya apa? Bunyinya Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Baik. Nah, pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tetapi dalam kehidupannya, dalam penerapannya di masyarakat, dia selalu membutuhkan orang lain. Maka apabila dia bisa bekerja sama dengan baik, maka kerukunan akan tercipta. Nah, di sini kerukunan merupakan hal yang didambakan oleh tiap umat manusia. Semua orang yang ingin hidup rukun dengan satu sama lainnya. Dan kita ketahui bahwa di Indonesia kaya akan berbagai suku bangsa, antara lain suku Jawa berasal dari Jawa, kemudian suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak dari Sumatera Barat, dan suku Dayak berasal dari Kalimantan, serta suku Bali berasal dari Bali. Dan kita mengenal falsafah ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, selanjutnya pada pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang dongeng. Apa sih dongeng itu?
pada minggu yang lalu sudah kita bahas bersama. Dongeng adalah cerita yang benar-benar tidak terjadi dan mempunyai sifat hanya untuk menghibur, dan salah satunya adalah fabel, di mana fabel ini menceritakan tentang binatang yang mempunyai perwatakan seperti manusia. Jadi tokohnya di sini adalah binatang. Contoh dongeng yang Bu Guru kasihkan di sini adalah kisah dua semut penggali semangat, di mana dua semut ini berperan seperti manusia dengan tokoh binatang dan latar tempat waktu. Nah itu anak-anak ya. Dan selanjutnya adalah kalimat. Apa sih kalimat itu? Kalimat adalah sekelompok kata yang mempunyai arti tertentu yang terdiri dari subjek dan predikat. Contoh, Aziz ini sebagai subjek sekolah di MB Islamiyah. MB Islamiyah merupakan tempat ya. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang bentuk arti. Contohnya, buatlah kalimat dengan kata pasar. Nah, siapa yang bisa? Ya, bagus. Di sini Bu Guru kasih contoh. Ibu berbelanja sayur di pasar. Jadi kata pasar ini harus masuk dalam sebuah kalimat. Gitu ya, saya ya. Nah, selanjutnya matematika. Menghitung jumlah uang. Untuk menghitung jumlah uang harus bisa menggunakan pecahan uang. Contoh yang paling sederhana Bu Guru kasih contoh ini. Harga satu pensil Rp2.000, harga sebuah buku Rp2.500, harga satu penggaris Rp1.000. Nah, apabila Nina akan membeli barang-barang di atas, Nina memiliki uang 2 lembar 5.000-an. Berarti kalau 2 lembar 5.000-an jumlahnya berapa, Nak? Bagus sekali. Berarti 5.000-nya ada 2. Bila dijumlahkan berapa? Ada 10.000. Bagaimana caranya? Jumlahkan harga semua barang-barang di atas kemudian dikurangi dengan uang Nina. Jadi kalau tadi disebutkan 2 lembar Rp5.000 yaitu jadi berapa? 10.000, 10.000 dikurangi dari harga barang secara keseluruhan tadi ada 2.000, kemudian ditambahkan di 2.500, tambahkan lagi 1.000 jadi berapa? Betul sekali, 5.500. Jadi 10.000 dikurangi 5.500 sama dengan 4.500. Mudah kan ya sayang ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah SPDP. Mengenal dan mengelola bahan alam dan bahan buatan dalam berkarya. Untuk membuat prakarya dari bahan alam atau buatan bisa memanfaatkan barang bekas seperti botol plastik untuk dimanfaatkan menjadi sebuah tempat yang indah atau tempat pensil. Di sini kasih contoh seperti itu. Hasil karya dari botol bekas ini termasuk prakarya tiga dimensi. Prakarya tiga dimensi itu seperti apa sih? Prakarya yang mempunyai tinggi, luas, dan ruang, atau mempunyai bentuk yang nyata serta memiliki volume. Contohnya seperti ini. Jadi botol plastik ini bisa dibuat suatu karya, yaitu sebagai tempat pensil. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita. Untuk pembelajaran PJOK nanti ada guru olahraga yang memberikan video dan materinya. Dan selanjutnya adalah doa penutup pembelajaran. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat, walaupun sedikit. Insya Allah nanti kita tindak lanjuti pada pertemuan luring ya nak, kita bertemu di kelas. Oke. Nah, marilah bersama-sama menundukkan mata hati kita anak-anak untuk berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat pesan Bu Guru. Kerjakan tugas tepat waktu, kurangi bermain, jaga kesehatan, dan yang paling utama adalah kerjakan sholat ya, dan membantu orang tua, itu yang utama. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.